Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini acara bagus ya, RJI menggagas acara-acara semacam ini. Dan semoga lebih sering lagi, gak harus ada agenda bencana dulu baru ada gini-ginian kan, ini bisa rajin sebenarnya. Dan yang pada kesempatan ini saya kebagian tentang doi sebenarnya. Ini ada slide yang lain sih, tapi di situ salah satunya membahas doi, jadi saya menggunakan slide yang ini saja. Tadi sudah dikenalkan, saya Busro dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, aktif mengelola jurnal di semua jurnal di fakultas saya, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan sekarang di aktif juga di RJI menjadi anggota Dewan Pengawas, ketuanya Mas Tanzil yang tadi pagi sudah menyampaikan tentang etika publikasi dan aktif juga di lembaga publikasinya NU di PWNU Jawa Barat. Yang lainnya mungkin bisa dilihat di blog atau di CV yang tertera. Ini jurnal yang saya kelola, ini wajib saya kenalkan barangkali karena ini pesan dari fakultas, dari institusi saya mengelola di fakultasnya ada 6 jurnal, semuanya tentang Islamic Studies, Religious Studies, studi keislaman, studi agama, dan ada 6 jurnal, 3 jurnal sudah Sinta 2, Wawasan, ini secara umum Islamic Studies, Religious Studies, kemudian Al-Bayan, ini studi Al-Quran, dan Religious, ini studi agama-agama. Dan 3 jurnal lainnya, belum Sinta 2, 2 jurnal sudah Sinta 3, Sifaul Qulub, Kajian Tasawuf, dan di Royah, ini Sinta 5, Kajian Hadis, dan Jakfi. Sekarang nunggu proses akreditasi, ini terkait dengan filsafat. Barangkali ada Bapak-Ibu yang dari kajian-kajian tersebut dan membutuhkan media publikasi, kami akan sangat senang menantinya. Oke, terima kasih. Lanjut ke konten registrasi, ini sebenarnya DOI. DOI yang biasa kita dengar, ini sebenarnya salah satu layanan yang salah satu yang kita sering dengar itu adalah Crossref. Sebenarnya nggak hanya Crossref. Nanti masih banyak konten yang lainnya. Kita hanya sering menggunakan DOI itu untuk artikel jurnal. Padahal masih banyak media lain yang bisa kita sematkan DOI. Fungsi DOI di sini sebenarnya DOI itu identitas digital dari sebuah objek kalau saya mengartikannya. Jadi bukan identitas objek digital. Salah. Kalau identitas objek digital, jadi hanya objek digital saja yang bisa dikasih DOI nantinya. Padahal semua objek itu bisa dikasih DOI. Nah, DOI itu adalah identitas digitalnya dari objek-objek yang tidak digital sekalipun. Misalnya Bapak-Ibu punya buku, bukunya belum digital, bisa dikasih DOI sebenarnya. Jadi lebih enak diartikan DOI itu adalah pengidentifikasi atau identitas digital dari sebuah objek. Nah itu kalau saya lebih senang mengartikannya seperti itu. Dan berdasarkan data ini dari presentasinya Mas Tanzil dulu, memang selama ini DOI itu hanya disematkan mayoritas pada artikel sebanyak 70%. Padahal bisa juga untuk buku. Nah ini yang kurang kita lakukan. Bisa juga untuk report, dataset, artikel proceeding, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya apapun itu sebenarnya menurut saya bisa didoikan. Hanya caranya saja yang harus kita cari tahu. Bisa manual, bisa juga nanti ada cara-cara yang lainnya. Ini tadi berarti sudah ya. Nah itu fungsi DOI, jadi kalau dari namanya tadi identitas digital dari sebuah objek, maka fungsi DOI adalah untuk mempermudah desiminasi atau untuk mempermudah mengenali dari beberapa objek. Karena DOI itu di dalamnya isinya informasi-informasi. Judul buku atau judul artikel, terbitan, dan lain-lain. Jadi DOI itu sebenarnya isinya informasi. Ketika sebuah objek itu ada DOI-nya, maka DOI-nya ini bisa dibuka gitu. Ada informasi yang banyak di situ. DOI kan yang kita tahu hanya angka-angka saja, kombinasi angka-angka. Padahal di dalam kombinasi angka-angka itu ini ada isinya. Semacam kita punya flash disk ya, kelihatannya sih cuma gitu aja. Tapi setelah dicolokin,
Wah, isinya macam-macam. Ada video, ada dokumen, ada musik, dan lain-lainnya. Jadi doi itu sebenarnya menyimpan informasi-informasi tersebut. Itu idealnya sebuah doi itu. Namun biasanya kalau forumnya kayak gini ya, forum-forum pengelola jurnal kayak gini, nanyanya itu pragmatis. Buat apa doi itu sebenarnya? Kok harus bayar mahal-mahal misalnya? Tadi alasan idealnya tadi sudah dijelaskan. Namun secara pragmatis barangkali, pengelola jurnal di kita itu masih berorientasi kepada akreditasi. Maka saya kaitkan doi ini dengan akreditasi. Saya mencatat aja ada tiga hal ini terkait akreditasi yang menjadi manfaat daripada doi itu sendiri. Yang pertama adalah doi merupakan syarat dari akreditasi. Syarat ya Bapak Ibu. Ini mungkin sering saya sampaikan, tapi ini untuk membedakan syarat ini saya biasanya menggunakan istilah-istilah agama. Karena kebetulan saya dari Fakultas Usuluddin. Di agama ya, di fikih misalnya ada syarat, ada rukun. Doi itu yang merupakan syarat dan rukun sekaligus di sini. Syarat artinya sebuah jurnal tidak akan bisa masuk ke penilaian rukun bahkan ketika syaratnya belum terpenuhi. Misalnya syarat untuk sholat itu adalah suci hadas. Ya kalau nggak suci ya nggak akan mungkin bisa sholat. Walaupun itu sholat ya nggak dinilai kan gitu saja. Nah doi ini dalam akreditasi merupakan suatu syarat. Bisa Bapak Ibu lihat di kebijakan apa sekarang lembaganya? Ristek Brin ya kayaknya ya. Di kebijakan Ristek Brin atau Arjuna lah ya. Di sana tercatat bahwa doi itu merupakan salah satu syarat. Artinya tanpa doi Bapak jurnal Bapak Ibu tidak bisa dinilai. Nah, dinilai ini masuk ke rukun nantinya. Tanpa doi jurnal Bapak Ibu tidak akan bisa dinilai untuk akreditasi. Nanti ada yang nanya nih, itu teman saya jurnalnya enggak ada doinya terakreditasi kan gitu. Ya secara aturan sudah dituliskan. Hanya saja secara penekanan pengaplikasian itu kan ada kebijakan-kebijakan tertentu barangkali dari penyelenggara akreditasi. Yang pasti doi adalah syarat secara aturan. Dan yang kedua adalah rukun. Yaitu terkait dengan penilaiannya itu sendiri. Di bagian akhir penilaian itu ada tentang penyebar luasan. Ada tiga komponen di bagian penyebar luasan itu. Pertama adalah kunjungan. Biasanya kunjungan unik. Ketika kunjungannya sekian, maka nilainya sekian. Kemudian yang kedua di bagian penyebar luasan itu ada terkait indeksasi penyebar luasan artikel secara pengindeks. Ketika terindeks Scopus nilainya sekian, WOS nilainya sekian, terindeks DOAJ nilainya sekian, dan lain-lain. Di sini doi ini masuk. Di situ yang ketiga yaitu adalah adanya nomor unik. Biasanya doi di situ ditulisnya. Nah ketika ada doi, ya maka nilainya sekian. Ketika nggak ada doi, maka nilainya sekian. Jadi asumsinya di sini adalah doi ini dapat dua sekaligus, masuk syarat ya masuk rukun. Dan yang ketiga adalah pengindeks. Tadi di awal kan, tadi yang saya jelaskan di bagian orang akreditasi bagian penyebar luasan itu ada tiga hal. Pertama pengunjung unik, yang kedua adalah indeksasi, yang ketiga adalah doi. Yang ketiga ini berarti sudah saya, yang tentang doi ini sudah saya jelaskan. Yang kedua yaitu tentang pengindeks, ini ada di sini. Doi, kan adanya doi, itu jurnal Bapak Ibu itu sebenarnya dibantu diseminasi ke pengindeks-pengindeks yang lain. Jadi ada banyak sebenarnya, enggak cuma Dimension yang saya tuliskan di sini. Masih ada banyak lagi pengindeks yang lainnya yang terkait dengan doi, yang mengambil data dari database doi sebenarnya. Dan pengindeks Dimension ini secara akreditasi itu adalah kategori sedang. Setara dengan DOAJ berarti dalam hal ini ya. Nah artinya dengan DOI ini Bapak Ibu ketika akreditasi mendapatkan tiga hal sekaligus. Pertama yaitu masuk sebagai syarat. Yang kedua adalah sebagai penilaiannya itu sendiri terkait pertanyaan tentang DOI. Yang ketiga adalah penilaian juga tapi terkait tentang pengindeks nantinya. Nah pengindeks Dimension adalah konsekuensi ketika DOI-nya aktif. Jadi kalau DOI-nya nggak aktif ya nggak akan terindeks. Tapi kalau doi-nya aktif, ya konsekuensinya langsung terindeks. Itu. Jadi manfaatnya secara pragmatis akreditasi hal ini.
Saya yakin Bapak Ibu di forum ini udah banyak yang memiliki doi, maka saya hanya mengulang saja bagian ini. Biasanya penyedia doi, saya ulas sedikit ya, peran RJI di sini. Ya, saya ada slide-nya enggak? Oh iya, ada ini dulu berarti. Penyedia doi, ini di dunia ini ya, saya hanya bisa membahas dunia tanpa herat nih karena belum tahu. Di dunia ini, yang menyediakan doi itu salah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salah 10-nya adalah yang Bapak Ibu lihat di layar. Namun yang paling populer adalah Crossref memang. Ngurus doi ke Crossref, biayanya ada dua jenis pembiayaan ya. Ini sekaligus mereview saja. Ngurus doi itu ada dua jenis pembiayaan ke Crossref terutama. Pertama adalah pembiayaan terkait dengan keanggotaan dibayar per tahun, annual fee disebutnya, annual fee membership. Besarannya 275 yang paling murah. $275. Ya 4 jutaan lah ya, 3 juta 4 jutaan sekian. Itu jenis pembiayaan yang pertama. Jenis pembiayaan yang kedua adalah content registration, yaitu doi untuk artikelnya atau untuk jenis yang diaktifkannya, biasanya artikelnya atau bukunya ketika buku dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk content registration ini besarannya $1 per artikel. 275 dan $1. Jadi ketika misalnya institusi saya UIN Bandung ini dulunya kita juga ke Crossref, ini setiap tahun itu kita harus membayar 275 dan jumlah artikel yang diaktivasi di UIN Bandung. Misalnya di UIN Bandung yang diaktivasinya ada 50 artikel dari sekian jurnal, ya maka ditambah 275 nanti ditambah $50. Itu kalau ke Crossref. Dulu ketika saya mengurus ke Crossref itu ya harga segitu sih sebenarnya murah ya. Untuk kampus misalnya seperti di kami negeri, karena kami dianggarkan dari anggaran tertentu. Tapi masalahnya di kampus-kampus kecil misalnya yang jurnalnya juga cuma satu atau dua, itu kan jatuhnya jadinya mahal. Itu yang pertama dari sisi kemahalannya. Yang kedua dari sisi kemudahan pembayaran. Di kami walaupun dananya ada, ini gak ada yang mau dipinjam kartu kreditnya untuk bayar Crossref, karena kan lintas ya, lintas negara. Itu di sana bisa pakai kartu kredit, enggak ada yang mau ini. Ada yang mau saldonya kurang, misalnya kurang, bukan saldonya, apa ya, batas ininya, limitnya kurang. Maka alternatif yang kedua adalah pembayaran itu melalui transfer antar bank atau PayPal. Nah, PayPal ini lebih aneh lagi di kami. Pembayaran macam mana nantinya orang keuangan dari sisi laporan. Makanya biasanya kami melakukan transfer antar bank ke Crossref. Ya, transfer antar bank lintas negara ada biaya administrasi yang lumayan besar ya prosentasenya. Maka di sini RJI waktu itu, awal-awal itu kita mencoba hadir di kalangan pengelola jurnal untuk membereskan masalah ini. Kita pengen bayar itu mudah gitu melalui RJI. Awalnya hanya memudahkan saja user bayar ke RJI pakai rupiah. RJI yang bayarin ke sana pakai tiba-tiba pakai media yang dipunyai oleh mereka dan RJI misalnya. Namun ternyata dalam perjalanannya RJI menawarkan itu juga ada fasilitas yang lain, yaitu sebenarnya RJI, kesimpulannya saja deh, kita nggak perlu cerita ininya. Akhirnya RJI menjadi agen dalam tanda petik ya, kalau kita bayangin kayak sistem Indonesia, ada produsennya misalnya Crossref penyedia besarnya, kemudian RJI menjadi agen kecilnya. Nah, dengan RJI menjadi agen, ini RJI akhirnya dapat semacam layanan annual fee yang 275-nya itu jadi murah. Nah, di RJI yang selama kita urus, ini belum naik sampai hari ini, yaitu 500 ribu per tahun penuh. Jadi bukan per tahun ya, enaknya per tahun penuh. Karena ketika Bapak-Ibu daftarnya bulan November, yang hampir habis tahun itu, ya nggak bayar 500 ribu. Ya bayar 2 bulan saja kan, mungkin 500 ribu bagi 12 jatuhnya berapa per bulannya nantinya gitu. Namun untuk registrasi ya, konten registrasi yang per artikel itu tetap $1. Jadi dengan daftar ke RJI, keuntungan Bapak Ibu itu, pas ya ini jadi salesnya, kebetulan soalnya ngelola doi-nya RJI, dengan daftar doi melalui RJI, pertama lebih murah, kedua bayarnya gampang karena
bisa COD kayaknya ini. Kalau nggak pandemi gini mah ke Jogja aja. Tapi bisa transfer antar bank dalam negara, dalam negeri, bisa BRI biasanya. Itu kan relatif murah ya, beda bank paling 6.500 kan. Kedua, itu lebih mudah. Yang ketiga adalah dapat layanan penuh. Layanan penuh ini biasanya terkait teknis ini saya jujur tiap hari nggak pernah ada, nggak pernah ya nggak ngubungin gitu terkait doi. Tiap hari ada saja yang curhat tentang doi ya. Itu konsekuensi saya sebagai pengelola doi di RJI. Karena RJI berkomitmen kita bantu juga dari sisi teknisnya. Silahkan kalau ada masalah terkait doi ya nanya ke saya dengan senang hati, bisa ke admin RJI, bisa ke email RJI. Nanti biasanya muaranya ya mentok ke saya juga nantinya. Jadi nanti bisa langsung saja. Oke, itu pengenalan doi di RJI. Berikutnya tentang doi itu sendiri. Doi ini biasanya terdiri dari prefik dan safik, awalan dan akhiran ya. Prefik ini didapatkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah disetujui daftar doi, bisa melalui RJI, bisa langsung ke crossref-nya langsung. Itu sama prefik dan lain-lainnya karena doi kan agennya. RJI kan agennya. Jadi enggak ada yang membedakan, yang beda yang tadi tiga hal tadi. Murah, mudah dan dapat dukungan langsung tadi. Nah, prefiknya ini biasanya tetap. Makanya Bapak Ibu yang belum daftar, kebetulan belum daftar, daftarkanlah atas nama publisher-nya itu universitasnya kalau kampus. Jadi untuk banyak jurnal di kampusnya, ada 500 jurnal sekalipun, ya prefiknya sama. Akhirnya kan bayarnya cuma 500 ribu saja tahunannya. Yang membedakannya nanti tinggal per artikelnya. Jadi prefik yang pertama. Nanti kita dikasih prefik. Yang kedua adalah prefik ini dikasih oleh crossref ya. Yang kedua adalah akhiran ini, safik ini. Nah, safik ini bisa dibuat, di custom oleh pengelola jurnalnya itu sendiri. Misalnya di jurnal di UIN Bandung, ini prefiknya UIN Bandung atau bukan ya? 10, oh bukan. 5 semua ini nomor cantik, enggak mungkin UIN Bandung nomornya enggak kayak gini. Misalnya prefiknya ini di UIN Bandung, jurnal yang saya kelola tadi di Usuludin itu Wawasan, nanti di sini Wawasan, titik, kode artikel misalnya, itu bisa dibuat kayak gitu. Jadi untuk membedakan doi antar jurnal itu safiknya sebenarnya, bukan prefiknya. Dan yang disebut doi adalah keseluruhan pola ini. Jadi bukan doi itu ininya saja atau ininya saja, tapi keseluruhan dari pola ini. Lanjut ke aktivasi doinya. Tiap hari, ini tiap hari ini, pasti ada yang WA, Kang Busro, deposit saya di RJI masih banyak tuh, 10 juta, tapi kok doinya nggak aktif katanya. Nah ini pertanyaan yang sering nih, membandingkan, jadi dimulai dari dengan Ria dulu ya, depositnya masih banyak, kemudian dibandingkan dengan nggak aktifan doinya. Jadi gini Bapak Ibu, saldo Bapak Ibu itu tidak berkorelasi langsung dengan keaktifan doi. Saldo itu hanya berkaitan dengan administrasi dengan RJI nantinya. Oh, saldonya udah minus nih. Kita tagih kan? Dan lain-lain. Jadi, agar artikel Bapak-Ibu aktif, ya Bapak-Ibu harus aktifkan sendiri, mandiri. Bukan RJI yang mengaktifkan. Kalau RJI yang mengaktifkan, malah jadi bahaya nantinya. Bapak-Ibu pengen mengaktifkan edisi 2021 saja, oh RJI mah lihat 2019 belum diaktifkan, 2018 belum diaktifkan, hajar semua diaktifkan. Justru jadi bahaya. Maka memang bagusnya ya diaktifkan sendiri. Seperti halnya Bapak-Ibu daftar langsung ke crossref itu aktivasi sendiri. Dikasih username dan password. Ada tiga cara untuk aktivasi doi. Bisa melalui otomatis dari plugin ya. Kalau pakai OJS ini ada pluginnya sendiri. Tinggal di setting. Ini Mbak berapa lama saya? Kalau nggak lama kan nggak perlu didemonstrasikan ya, nanti tinggal ini ya, karena sudah ada panduan-panduannya barangkali. Yang kedua melalui web deposit, dan ketiga melalui XML. Semuanya ini sudah saya rangkum ini di slide, slide ini juga sudah saya unggah di Zenodo-nya RJI. Jadi untuk aktifannya barangkali tidak perlu dipraktekkan secara detail ya. Tinggal
bisa lihat video dan tutorial yang tersedia. Namun yang perlu saya sampaikan, yang pertama tadi, aktivasi DOI itu perlu dilakukan setiap terbit. Karena masih banyak yang nanya, bahkan dari tadi pagi pun masih ada, Kang Busro kan saya udah aktivasi DOI dulu, kok artikel yang terbaru nggak aktif, saldo masih banyak. Nah ini kan berarti masih salah kaprah. Dikiranya ketika udah aktivasi di awal setting-setting itu, dikiranya udah aktif untuk masa depan juga. Ya belum tentu, itu untuk aktivasi masa lalu yang kita pilih. Tapi untuk masa depan perlu harus direncanakan ulang ya. Perlu diaktivasi juga. Yang jadi yang belum ini setiap terbit harus diaktivasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang ngasih screenshot biasanya WA ini masih not found DOI-nya. Itu pertama berarti belum diaktivasi tadi ya. Yang kedua, ketika not found itu bisa jadi sudah diaktivasi namun gagal aktivasinya. Maka kalau kasusnya kayak gitu gagal aktivasi, tinggal kirim ke saya saja message-nya. Message itu adanya di sini nih misalnya. Ya, jadi setiap kali Bapak Ibu aktivasi, ini harap cek bagian ini di bagian administration. Walah. Apa passwordnya lupa nih. Oh, ini deh. Jadi setiap kali aktivasi harap memeriksa. Jadi ketika aktivasi itu jangan langsung ditinggal gitu aja. Oh, sudah selesai ini sukses. Tulisannya sukses pasti. Sukses di sana bukan sukses aktif, tapi sukses pengaktivasian proses. Sukses ngupload lah gampangnya, tapi belum tentu aktif. Maka perlu ngecek di bagian ini. Bisa, ada dua cara ya, bisa ngecek di sini. Ini yang paling saya suka biasanya ngecek di sini karena saya punya aksesnya. Search saja langsung. Nah, setiap kali kita aktivasi itu ada paling atas di sini. Dilihat message-nya. Nah, kalau udah kayak gini kan berarti aktif nih. Di message-nya. Kemudian kalaupun gagal, not found, merasa sudah mengunggah XML atau melalui plugin DOJS, kemudian masih not found, maka perlu cek di sini. Misalnya mungkin kayak gini, ada nggak? Sukses semua di UIN Bandung mah. Mana yang gagal nih? Di crossmark. Nah, ini ada yang gagal. Ya, ada beberapa lah catatan-catatan di sini. Ada yang salah, ada karakter yang ditolak tadi belum pagi mah. Bukan pagi, malah tadi sekitar 1 jam yang lalu, Mas Kaspul Anwar, nah, nggak tahu ada hadirnya ini, nge-WA. Ini apa nih masalahnya? Beliau tinggal ngirim message saja, tinggal saya coba baca. Jadi perlu di sini. Mungkin Bapak-Ibu bisa membaca ini, tapi Bapak-Ibu nggak tahu ini solusi untuk ini apa ketika masalahnya ini. Maka boleh dikirim ke saya. Kebetulan bukan saya paling tahu ya, kebetulan karena banyak yang nanya, akhirnya saya harus cari tahu mau nggak mau. Itu kewajiban saya. Dan dari pengalaman itu, kumpulan pengalaman-pengalaman itu, akhirnya saya banyak kasus di kepala saya ini. Jadi kalau ada yang nanya, udah langsung tahu. Ini masalahnya, ini solusinya. Jadi perlu di ini. Sudah saya tulis beberapa masalah dan solusi di forum. Di sini diskusi kegagalan aktivasi DOI. Misalnya kalau message-nya kayak gini, berarti masalahnya ini, solusinya ini. Nah ini yang paling sering ini masalahnya ini. ISSN sekian sudah ditugaskan dengan nama jurnal ini biasanya. Nah biasanya kalau kasusnya kayak gini, itu nama jurnal Bapak-Ibu itu gonta-ganti. Dulu waktu belum ngerti, nama jurnal yang sedikasinya aktivasi DOI aja. Aktif tuh DOI-nya. Kebetulan ikut pelatihan-pelatihan di RJI, di Ristek, di kampusnya. Nama jurnal kita itu nggak sesuai dengan ISSN. Kemudian nanti diganti ke yang benernya. Nah kalau kayak gitu, itu nanti menyebabkan kegagalan. Karena Crossref mencatat DOI. Crossref mencatat ISSN tersebut itu atas nama-nama yang lama di database Crossref-nya. Ketika diganti ke yang benar, padahal digantinya ke yang benar, justru Crossref menganggap jadi salah. Ya karena sistem yang ngomong. Nah, solusinya ada di sini. Bahkan beberapa yang sudah saya buatkan videonya juga kalau lagi ada waktu. Itu ya, terkait dengan DOI. Terus, ada lagi nggak slide-nya?
Nah, ini yang tadi solusi mengetahui doi, kemudian permasalahan yang tadi saya share, ini ada juga linknya. Saya rasa saya udah unggah ini file ini. Berarti saya ganti ke masalah crossmark. Salah satu layanan selain crossref, selain doi, jadi crossref ini layanannya banyak. Mungkin udah dibahas oleh ambasadornya ini Mas Tanzil atau para Todi, itu ada banyak layanan yang disediakan oleh crossref. Content registration ya, doi, kemudian ada identicate ya, namanya sih CSC identicate. Crossref similarity check identicate itu. Itu juga layanan yang diberikan oleh Crossref ketika kita sudah menjadi member. Dan salah satunya, yang ketiga misalnya adalah Crossmark. Nah, biasanya kan Bapak-Ibu sering lihat mungkin kayak gini-gini nih. Di jurnal misalnya. Ini jurnal yang saya kelola. Misalnya ada logo gini. Nah, ada logo gini kan. Mungkin sering lihat di jurnal-jurnal tertentu ada logo gininya. Nah, itu layanan crossmark sebenarnya. Itu bisa diklik gitu. Nah, kalau diklik kemudian kayak gini berarti memang crossmarknya aktif tuh. Tapi ada juga kan, ini jurnal saya yang lain ini. Ini belum aktif ini, untuk contoh. Kalau diklik masih kayak gini, ya berarti belum aktif. Nah, jadi crossmark itu yang model kayak gitu. Gampangnya, model kayak gitu. Namun dari sisi definisi ya, ini saya ngambil dari crossref-nya. Jadi tanda kayak gitu tadi itu sebenarnya nggak cuman buat bagus-bagusin layout kita, jurnal kita saja, artikel kita saja. Sebenarnya itu sebuah tanda yang isinya itu ada metadata tadi. Yang setelah diklik tadi di sana sebenarnya ada metadata. Metadata di sini adalah terkait dengan history artikel. Mungkin Mas Tanzil di sesi pagi tadi itu sudah menjelaskan barangkali bahwa artikel kalau sudah terbit itu sebenarnya enggak pasif, enggak mati begitu saja. Artikel itu walaupun sudah terbit itu tetap hidup. Artinya bisa ditambahi, bisa dikoreksi, bisa diperbaharui, bahkan bisa dicabut. Nah, artinya kan artikel yang sudah terbit itu enggak mati tapi tetap hidup. Nah, untuk menangkap histori-histori tadi, maka ada layanan crossmark ini. Coba yang biasa kita lakukan ya. Ini mohon maaf, ini masih sebelum tercerahkan. Saya juga mungkin pernah melakukannya. Ketika dulu saya menerbitkan artikel dan artikel itu ternyata bermasalah, misalnya plagiat, itu saya cabut begitu saja. Saya delete aja dari website. Hilang tuh. Padahal itu cara yang salah melakukan seperti itu. Harusnya ada histori-histori seperti ini dan tidak di-delete, tidak dihapus begitu saja. Ada aturan-aturannya seperti di etika publikasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Tanzil. Dan untuk mempermudah itu, maka dibuatlah layanan crossmark ini. Itu sih yang saya tangkap dari layanan ini. Biasanya crossmark ini dipasang di websitenya. Kalau saya tadi di jurnal wawasan itu hanya di artikel PDF ya. Ini umumnya sih ada di dua tempat, di PDF. Ya, di websitenya juga. Seperti yang sudah panduannya dibuat oleh Mas Tanzil sendiri. Dan di jurnal di UMSIDA itu sudah dipasang. Dan kayaknya di UIN Bandung salah satu jurnal juga ada yang memasangnya. Join kalau nggak salah. Jurnalnya Kang Aldi, anggota RJI juga. join.if.uinsgd.ac.id. Coba saya cek artikelnya, ada yang dipasang enggak? Nah, ada ya, dipasang di website-nya. Ada juga, ya ini harus dua-duanya umumnya, tapi yang saya lakukan di wawasan ini ada hanya di artikelnya saja. Kenapa? Kok Kang Busro enggak semuanya saja? Kan gitu pertanyaannya. Nah, maka terkait dengan yang kedua ini. Untuk bisa masang ke yang nomor satu, untuk ke website ya, ini dibutuhkan akses sampai ke root, sampai ke server, sampai ke si panelnya. Dan itu yang
jarang dimiliki pengelola jurnal. Kalau udah ngomongin itu, jarang, bukan gak ada, jarang. Maka dalam panduan ini barangkali saya lewat saja untuk masang di web, ini sudah ada panduan juga dari Mas Tanzil, bisa diikuti. Panduan saya berikut ini adalah cara memasangnya di PDF-nya sajalah biar mudah, yang nggak perlu akses kemana-mana. Walaupun ini juga ngambil dari panduan ini, saya ringkas saja sebenarnya. Saya ambil bagian yang di PDF-nya saja. Maka ini atribusinya masih ke Mas Tanzil. Untuk bisa melakukan seperti yang di wawasan tadi, ada di PDF-nya ya, ada logo crossmark-nya dan aktif, maka yang dibutuhkan adalah akses tiga hal ini. Pertama, akses ke minimal Journal Manager ya, kalau pakai OJS. Journal Manager atau Journal Editor, kalau di OJS 3 itu Journal Manager dan Journal Editor kan aksesnya mirip. Yang kedua adalah akun crossref. Seperti tadi saya login kan, lihat administration itu akun crossref. Ini harus punya. Journal Manager nanti untuk membuat halaman kebijakan crossmark-nya, crossmark policy-nya, nanti harus dibuat page-nya dulu. Yang kedua, akun crossref ini nanti untuk aktivasi crossmark-nya. Yang ketiga adalah text editor. Bisa pakai notepad bawaan, bisa pakai wordpad itu juga bawaan. Atau biasanya saya pakai notepad plus-plus, ini tinggal download saja kecil. Milih saja bagian ini mah, tergantung kenyamanan. Langkah-langkahnya, ini sambil dibayangkan, sambil sedikit saya praktekkan barangkali. Kalau dipraktekkan semua takutnya agak panjang. Ini sampai jam berapa ini? Tadi belum dijawab. Pak, tadi saya masih ngitung jamnya. Kalau ngitung... kalau hitung dari jamnya sesuai jadwal sih sampai jam 2:30. Atau okay, sebenarnya sudah sebentar lewat lagi karena banyak pertanyaan. Ya, jadi gak boleh apa-apa, sesuai jadwal saja. Iya Pak. Sesuai jadwal karena, aja nggak apa-apa. Karena masih banyak ya yang lain. Enggak, tinggal dua aja kok. Tinggal Pak Heri dan Pak Cahyo aja. Oh itu Pak Cahyo ini panjang ini, mantep nanti. Gak apa-apa, sesi saya panjang, ini ya. Semoga jadi ini saja, jadi ya. Nanti bisa dilanjut di forum selanjutnya, bisa japri atau di WA atau di forum yang dibuat oleh RJI. Saya lagi ya, kalau sesuai ini, ya sesuai jadwalnya Pak Buso sampai jam 2:30 memang, 14:30. Oke, berarti 14 menitan lagi. Oke, baik, sambil dibayangkan juga dan beberapa mungkin kalau yang perlu saya contohkan, saya demonstrasikan. Langkah-langkahnya untuk bisa membuat kayak tadi itu pertama adalah membuat crossmark policy page-nya ini. Halaman kebijakannya ini bisa dibuat kalau di OJS dengan halaman static page di OJS 2 maupun OJS 3 itu ada. Contohnya ini crossmark policy-nya. Isinya ya ini juga dapat baca-baca dari yang lain yang menyiapkan, kemudian saya kombinasikan dan jadilah seperti ini. Silakan pelajari isinya. Ada juga contohnya di website crossref-nya, ada juga di jurnal-jurnal yang sudah menerapkannya. Intinya buat dulu halaman ini, halaman crossmark policy-nya ini, apapun namanya istilahnya. Itu yang pertama, bisa dengan static page. Yang kedua, ketika sudah dibuat halaman ini, maka aktifkan DOI-nya. Ini manual, aktifkan DOI page ini bisa dengan web deposit. Web deposit mana slide-nya tadi? Nah, ini website-nya. Bisa aktivasinya di web deposit. Contoh. Ini perlu disimulasikan. Ini pilih crossmark policy page-nya. Nah, nanti isiannya kayak gini. Title-nya, judul polinya tulis saja. Misalnya, jurnal saya kan religius. Crossmark policy page religius, misalnya. Kemudian DOI. Ini DOI-nya juga dibuat ini saja. Ini kan prefix-nya kayak gini. Jurnalnya wawasan, JW, strip, crossmark, misalnya. Atau religius, strip, crossmark, misalnya. Kayak gitu. Ini kita custom sendiri bagian ini. Mana tadi, Teh? Ini ya.
Nah, misalnya ini dia cross mark policy wawasan misalnya. Abaikan tipe-tipe mah. Kemudian URL-nya. URL ini mengarah kepada page yang tadi sudah kita buat. Nah, page ini. URL-nya ke sini. Nah, nanti klik submit. Setelah submit nanti diminta username dan password cross-ref-nya. Udah, segitu saja sih pembuat halaman dan mengaktivasinya. Nah, kalau sudah submit, biasa kayak aktivasi DOI. Ini perlu dicek di sini. Ini misalnya ya, ini ada cross-mark policy. Cross-mark bukan. Ya, ini nanti ada laporannya lah kalau berhasil. Itu yang pertama, membuat page-nya dan mengaktivasi page tersebut. Yang kedua, kalau sudah dibuat page-nya adalah diaktivasi seperti yang tadi saya contohkan. Yang ketiga adalah pasang gambar di PDF-nya. Maka masangnya sejak sebelum di-publish ya, berarti sejak di-layout itu sudah dipasang. Bisa diprediksi kok link-nya. Nanti di gambarnya itu kasih link. Link-nya nanti itu bisa diprediksi. Nanti ada file yang bisa dijadikan bahan untuk tinggal diedit saja. Kalau sudah dipasang gambarnya, jadi di layout ya, pasang layout itu pasang logo, pasang gambar, dan kasih link. Kemudian aktivasikan crossmark artikel-artikel tersebut. Ini yang ini sudah. Nah, pasang logo ya. Nih, pasang logo. Logo bisa ngambil dari sini. Linknya sudah saya sertakan. Pilih saja yang sesuai. Dan pasang logo di bagian manapun dari artikel sebenarnya. Tapi ya minimal kan bisa terlihat oleh orang, maka biasanya di halaman satu, di header misalnya atau di footer. Yang kedua, masukkan link ini di gambarnya itu, insert link. Nah, ini linknya, persiskan saja kayak gini, nanti tinggal diedit bagian yang saya kasih warna merah. Yang saya kasih warna merah itu adalah doi artikel tersebut, yang kita pasangi link itu. Dan doi artikel kan sudah diprediksi juga, walaupun kita belum terbitkan artikel itu. Ada panduan yang lain, saya pernah buat cara melihat doi artikel yang belum terbit di YouTube banyak kayaknya. Bukan cuma saya soalnya yang buat itu. Nah, itu kalau sudah dipasang logo dan linknya, baru diaktivasi. Nah, ini aktivasinya. Saran saya sih per artikel dulu ya. Sementara di OJS belum ada plugin untuk download XML crossmark seperti XML untuk DOI kan ada. Sementara di OJS belum. Tapi pernah saya lihat di jurnal MEF. Ini jurnal Imam ya. Imam jurnal, banyak jurnal ini. Dia punya pluginnya dibuat oleh Kang Dadan. Saya belum memasangnya dan belum dapat pluginnya. Jadi saya masih menggunakan cara barbar ini. Masih di edit pakai text editor Notepad. Ini template-nya bisa di-download di sini, template untuk edit-nya. Ini saya download, nanti dibuka. Nah, ini nantinya kayak gini. Jadi nanti tinggal di-edit-edit saja di sini yang perlu di-edit nih. Depositornya atas nama Bapak-Ibu, emailnya atas nama Bapak-Ibu, ini yang perlu diganti-ganti. Kasih warna ya, merah. Kemudian ini, doi untuk artikel itu, tinggal disesuaikan kan. Ini policy page-nya, doi policy page-nya. Tinggal di edit-edit manual, ini doi artikelnya. Ini juga page lagi. Nah, nanti tinggal tanggal-tanggal saja yang disesuaikan. Agak sulit bacanya ya. Di ini aja. Perasaan saya sudah screenshot. Oh, enggak ya, enggak. Saya screenshot. Nah, jadi itu. Dibaca lagi kalau sulit. Kalau enggak salah video ini pun nanti di ini kan, ditayangkan di YouTube. Nanti bisa dilihat lagi. Nanti edit-edit. Tadi identitas nama, email, kemudian doi artikel. Nanti ada tanggal-tanggal juga diedit. Tanggal artikel ini diterima, tanggal artikel ini diterima submit ya, tanggal artikel di accepted dan tanggal artikel ini terbit. Itu ada diganti di X tadi. Kalau sudah tinggal diaktivasi saja melalui doi
crossref.org. Di sini, nah, sama seperti aktivasi doi artikel ya. Mana sih? Mana tadi? Nah, di sini aktivasi doi-nya ya. Upload, kalau kita upload doi artikel, untuk artikel dengan cara XML kan, kita login di sini, kemudian upload submission kan. Nah, kalau kita aktivasi doi kan, pilihnya metadata. Kalau aktivasi crossmark, pilihnya di sini, doi resources di sini. Kemudian unggah. Sudah sih, sebenarnya kayaknya sesederhana itu teorinya, tapi prakteknya memang harus sering latihan saja, lihat-lihat saja. Nanti kalau sudah diunggah, tinggal dicek saja, nanti ada laporan doi-nya aktif. Doi-nya aktif. Apa crossmark-nya aktif? Nanti kayak gini. Maka urutannya, ini sudah selesai sih slide-nya. Maka urutannya, aktivasi crossmark ini gini, kalau Bapak-Ibu bayangkan, dalam proses penerbitan jurnal. Artikel-artikel yang sudah diterima accepted ya, mau diterbitkan itu kan di layout ya. Maka layout. Nah, pas nge-layout itu, kasih logo crossmark dan masukin link tadi. Link-nya. Kalau sudah dimasukin link-nya, ya sudah, layout selesai, terbitkan saja artikelnya. Terbit, setelah terbit, aktivasi doi artikel dulu. Yang pertama itu aktivasi doi artikel dulu. Kalau doi artikel sudah selesai, baru aktivasi doi crossmark-nya. Baru itu bisa aktif seperti tadi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sedikit untuk diskusi dan saya menerima selebar-lebarnya. Diskusi bisa diperpanjang di forum-forum yang lainnya. Silakan.